Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Kementerian Perhubungan telah melakukan pengetatan pintu masuk internasional di simpul-simpul transportasi, baik itu di udara, laut, dan di darat. Kementerian Perhubungan juga telah menginstruksikan kepada semua operator sarana dan prasarana transportasi, khususnya yang memiliki rute-rute internasional, untuk dapat menjalankan surat edaran terbaru ini. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Group News.